Bang. Konnichiwa guys. Aku lagi sama Emi-chan. Hari ini Emi-chan cantik sekali. Kawaii desu ne. Itsumo kawaii. Mau kemana? Mau ke Bali. Aku mau nyelap beras guys di dekat rumah. Oke, ikuti terus vlog ini. Karena banyak yang request ya. Kalau menggiling beras, bikin vlog lagi dong. Oke, des. Oke, mau ikai. Let's go. Oh ya guys, tapi sebelum kita menuju ke tempat penggilingan beras, kita beli bensin dulu, oke? Okay? Guys, kita udah sampai tempat penggilingan beras. Sama. Samui di luar, guys. Jangan. Menggiling beras 10 kilo guys. Kita buka pintunya. Oke, kemudian kita taruh di sini. Nah, harga setiap 10 kilogram harganya 100 yen. Kita kan menggiling beras 10 kilo ya guys ya. Kita menggiling beras 10 kilo. Oh, gelap ya kameranya. Jadi, kita butuh 100 yen. Ayo kita masukin koinnya. Kita masukin di sini. Pintunya udah terbuka nih. Kemudian berasnya kita masukin ke dalam situ. Banyak yang bilang ya, beras kok digiling gitu kan. Jadi ini udah jadi beras guys, tapi masih belum layak untuk dikonsumsi. Masih ada sisa gabahnya nih, sedikit-sedikit. Jadi kita harus menggilingnya atau memolesnya biar bisa atau layak untuk dikonsumsi. Oke, ayo kita masukin di situ. Kemudian karungnya kita taruh di bawah sini. Untuk menampung beras yang sudah digiling. Kemudian nanti turun dari atas ini. Nah, proses 125 detik. Kita tunggu sampai proses penggilingan selesai. Suaranya agak berisik ya guys ya. Oke, kita tunggu sejenak guys. Tombol-tombol ini untuk menentukan level seberapa putih kita memoles beras guys. Kita tunggu sampai proses selesai ya guys ya. Berasnya udah keluar tuh. Di luar dingin banget. Udah hampir selesai nih. Kita tunggu sebentar ya.
beras yang udah digiling tertampung di sini. Sudah putih kan? Nah, di bawah sini ada pijakan kaki untuk membuka beras yang tertampung. Oke, satu, dua, tiga. Udah keluar semua kan guys? Sekarang udah masuk ke dalam karung. Nah, hasilnya seperti ini. Udah putih dan layak untuk dikonsumsi. Ya. Oke guys, kita udah selesai menggiling beras. Oke guys, kita udah selesai menggiling beras. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dan selalu mendukung saluran ini. Salam dari kami dari Pulau Sikoko. Hey Michan, I love you.